ini kami dari Polresta Jambi dan Polsek Cilodong akan melaksanakan press release terhadap kekerasan dengan menggunakan senjata api atau sajam. Jadi yang pertama, pengungkapan kasus dengan dasar laporan polisi nomor LPB 136 12/2020 tanggal 25 Desember 2020 atas nama pelapor Lydia Gris Maslim, TKP Ruko Toko Aki Puncak Jaya Baterai, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Cilodong, Kota Jambi. Waktu kejadian diperkirakan tanggal 25 Desember 2020 pukul 10.30. Inisial Y, domisili Palembang, kemudian inisial IS, ini alamat Palembang juga, kemudian inisial S, ini warga Sumsel juga. Jadi kronologis kejadiannya, pada 25 Desember 2020 pukul 10.30 bertempat di Ruko Aki Puncak Jaya, Kecamatan Cilodong, Kota Jambi, telah terjadi tindak pidana curas dengan mempergunakan sajam. Dasar kami melakukan penyidikan yaitu LPB 534 12 Romawi 2020, tempat kejadian di Jembatan Getal Arasi. Tersangka inisial J, tersangka 2 inisial T, dan tersangka 3 ini inisial AD, ini belum tertangkap sehingga kita terbitkan surat pencarian orang. Kronologis kejadian, pada ya, telah terjadi tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mana pelapor dan kawan-kawan ini sedang duduk-duduk di sekitaran jembatan Betala, kemudian datang 3 orang yang tidak dikenal menghampiri pelapor dan korban. Kemudian pelaku langsung menodongkan senjata tajam yang disembunyikan di balik lengan jaket ke arah leher belakang pelapor dan meminta barang berharga milik pelapor dan korban. Jadi barang bukti yang disita berupa 1 buah kunci letter Y, 1 lembar jaket sweater warna abu-abu, dan 1 unit handphone Oppo A5S. Jadi mengancamnya dengan kunci letter Y, namun ujungnya tajam nih. Ini yang buat pengancaman. Bisa ukuran juga ya. Sekaligus buat buka kunci motor, sekaligus mengancam juga. Baik, terhadap tersangka dikenakan pasal 365 ayat 1 KUHP ayat 12 dengan hukuman ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Rekan-rekan, demikian.